lah ada semangat di atas kita nak buat amal eh, kita nak kecek benda hok ringan-ringan sikit deh malam ni deh, atau sekecek benda berat-berat sangat tu nah tak arok juga nak kecek benda berat, kecek benda pasal pakai arum doa, pakai arum, pakai kuam kit, nah pakai orang panggil cetenakan sung tu yo yo tak arok. Maknanya amo nak piu-piu gitu nah, kulit-kulit gitu. Tapi insya-Allah lah dalam tu tu ada kebajikan bagi kita. Malam ni ni nah, jepuk satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, kita dengar baik. Dia kata Nabi ni ajak apa kepada kita? Semua Nabi kita ajak kepada kita ni ialah untuk nak kita dapat kejayaan. Untuk nak kita dapat kehidupan yang ketenang. Apa kah Nabi kita kata? Malam ni nak buat bagi tiga perkara deh. Malam ni amo nak kecap sakuk pau di atas samko tiga perkara. Patut ingat ai molek. Nah, ingat molek kata tiga perkara ni ni apa hok Nabi pesan pada kita. Pah, tiga perkara ni golek fak kita kena berlaku. Nah, golek fak kita ni kena berlaku tiga perkara ni. Nah, sampai tu amo pilih ambil tiga perkara ni ni buat apa ni? Nah, pilih ambil tiga perkara ni buat apa ni? Kenapa? Karena amo harap katanya fak kita semua ni nah fak kita semua ni agak paling gapo boleh buat amal lah fak kita boleh buat amal di atas tiga perkara yang kita kecek pada malam ni gapo we tiga perkara tu ko tineng tanoi molek nah tanoi bai patu baka terus selalu lah kita buat amal selalu dah nah berlaku pe ni kita buat amal pe sini malam ni nak kecek betul zikir lah betul dalam keadaan zikir. Cuma ke zikir kita ni cocong. Bawa berlaku gapo ni kena buat baca apa. Kalau berlaku baik ni kena baca gapo. Nah, Nabi kata kan, Nabi kata man barang sesiapa. Moh kita panggil siapa-siapa dia pio-pio. Masuk berlaku kita reptino dan kita orang jatih. Man mano yang una'ima alaihi ni'matun. Barang siapa yang mendapati nikmat di atasnya, di atas man tu oleh nikmatun. Oleh satu nikmat ya. Neh, Allah Ta'ala wik kita satu nikmat ya. Wik kita tak ada banyak kali. Nah, Allah Ta'ala wik senih walaupun susah segi yang lain. Terkadang kita susah ni sebuah harta. Tapi Allah Ta'ala bagi kesihatan badan kepada kita. Dan ada setengah Allah Ta'ala wik dalam keadaan uzur badan. Ada setengah Allah Ta'ala wi dalam medek keuzure badai. Tapi Allah Ta'ala apa ni? Allah Ta'ala keluasan ni sebuah rezeki. Ada juga kita ni. Maka ingat. Nabi katanya, man sapo-sapo dia. Sapo dia mana? Yang un'ima alaihi ni'matun. Yang mendapati ni'mat di atasnya, di atas man. Dapat ni'mat tu kan? Ni'matun. Oleh satu nikmat. Bukan banyak. Nikmat so yang kita dapat. Apa? Kalau kira mari kita hari-hari ni bukan satu nikmat tu hari kita. Deh. Allah Ta'ala bukan hari kita sehari-hari bukan satu nikmat. Boleh duduk berkelip. Boleh duduk berkecek. Boleh duduk menyawa. Boleh duduk bergerak. Boleh duduk berguwek. Boleh duduk tidur jenera. Nah, tidur jenera ni satu nikmat tu. Jangan buat tamada. Eh, nah. Kita tidur jenera tu satu nikmat tu. Bagi orang tidur tak jenera gak satu azab tu. Apa orang? Bagi orang tidur tak jenera ni kalau kira main satu azab juga tu. Allah, tak nak tidur, tak nak pejel lalu. Deh, ada juga. Tak nak pejel, tak nak kira apa orang. Kambing bila mahu suruh bila biring. Habis cekat, tak moh jenera. Allah mah kita panggil satu pa tu weh satu azab juga ni tak jenego. Nah, maka kita sekarang ni Allah Taala bagi kepada kita ni bukan satu nikmat ni kita. Setengah orang Allah Taala bagi dengan anak lah, setengah orang Allah Taala bagi dengan harta lah, setengah orang Allah Taala bagi rezeki dengan kekayaan cukup lekat. Kalau gitu apa Nabi kata man un'ima alaihi ni'matun? Nah, fa arada baqa'aha. Patu kita nak wik kekal nikmat tu duduk dengan kita. Ingat tak? Nak wik nikmat tu duduk dengan kita wik lama. Kalau kita sehat, cuba nak wik sehat duduk dengan kita wik lama. Kalau kita Allah Ta'ala muahkan rezeki. Wak kerja tu, wak kerja jadi rezeki mari kepada kita dengan jalan mudah.
Kita nak widuk benda ni baik ni duduk dengan kita lama-lama. Hei, apa weh Nabi kita ajar? Mudah sekali Nabi kita ajar. Gapo? Falyahmadillah. Hendaklah kamu banyak mengucapkan akan alhamdulillah. So kita banyak kata alhamdulillah. Nah, siapa-siapa dia rajin. Nah, istiqamah, tegak, tetap baca alhamdulillah boleh 100 kali sehari. 100 kali sebetul yo. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kata hok tu boleh 100 kali sehari. Insya-Allah nikmat hok yang ada pada kita ni ke, Allah tak nak mengejakkan. Allah tak nak mengkemahkan. Allah tak nak mengkukuhkan. Bukan sekadar nak kemah, bukan sekadar nak kukuh, gapo selagi ialah Allah tak nak khatamah lagi wi kepada kita. Allah tak nak khatamah. Sebab tu kita kena fikirlah hati kita ni, geno nikmat yang ada pada kita terkadang terlucuk mudah. Sehat tak ada berapa hari jatuh sakit pula dah. Nah, kaya 2-3 hari kabar-kabar sesak pula tamah dah. Geno kita. Kita jangan murih kok lain. Nah, kita selalu main kata kok tu, selalu murih kok ni, selalu buat kira kok tu, kira kok ni. Lepas tu kira kita, kira mana? Kita kira kita. Ah, aku berkalinya malah mengucap alhamdulillah berkali aku ni. Kita kena klik murih kita. Klik beki kita. Jangan agak panggil, jangan pergi tahu kon un. Jangan pergi ya bahasa siapa panggil, nah bahasa siapa panggil apa eh, bahasa siapa panggil ramai di tot pi tot klong hawa decok tak pananya gi mugih gato mugih kepada gene mugih kepada gita mugih kepada jeh dak kita tak pandah juga hawa kita nikmat yang ada kita ke uzur ke sakit ke deme ke gapo sehat 2-3 hari ha uzur boleh 10 hari pula dah. Kenapa nak? Kenapa tu? Jangan murid kau lain. Kita kena klik tengok diri kita. Ah, aku berkali kugai daripada mengucap alhamdulillah berkali. Nah, kita klik, terlalu kita klik beki semula. Kita huno semula. Nah, kita tok semula. Gapo? Banyak di atas kita mengucap akan alhamdulillah. Kenapa? Kan dalam mengucap alhamdulillah tu Allah Tuhan janji dah ke, aku nak mengekali, lagi pula aku nak mengkemahkan akan nikmat yang ada kamu, serta pula aku nak kebertambah lagi kepada kamu. Ha, satu tu. Habis tu fak kita ni kena ada tetak hati. Kena ajar tetak hati. Nah, tetak dah tak apalah. Hak mana boleh buat amadah tu, alhamdulillah. Hak mana hak boleh buat amadah tu, comel. Hak mana tak ada boleh buat apa lagi. Hak mana tak ada boleh buat persiapan lagi dengan amalnya. Cedek, tegak. Sehari letak selalu lah. Boleh 100 sehari. Buat lalu lah. Nah, buat letak lah. Aku nak baca alhamdulillah, sehari 100. Kenapa? Kan dalam mengucap alhamdulillah, harganya begitu mahal. Balas sayang Allah. Bukan Allah tak nak balas kita di akhirat. Allah Ta'ala janji nak balas kepada kita di atas dunia. Nak we sining selalu dah. Mengkata alhamdulillah sining, aku bagi di sini selalu dah. Satu, nah, kena klik prap. Kena klik perung fak kita ni. Klik hunus, tapak. Hunus mula, pejai mata. Cari kekurangan di atas kita. Jangan nak cari kekurangan di atas orang lain. Ni boja demi pak mula Allah, mula kata asak, mula kata kena hujan, mula kata nyemua panah, mula kata tidur tak cukup nyogi hati kok lain perak. Kenapa nak? Kenapa? Ya meyon klap madu tu eng. Tak kelihatan tengok kita, dia mula duk kena hujan pula anak, tak ada demi-demi. Dia mula duk kena angin, tak ada beradu geti, duk kerja tengah panah lebih pada kita lagi. Tak ada demi, tak ada uzur gapo. Geno kita tak ada kena panah mana, kok mana. Geno mudah uzur, mudah gapo ni. Klik kembali semula. Gapo ni? Ah, aku tak ada mengucap alhamdulillah. Tuhan duk widiku ni berapa ribu lah ni, emak kan nak bila. Eh? Sehari-sehari nyawa tubik, tengok tubik tu berapa puluh kali kita. Berapa ribu kali duk nyawa tubik, sengok lepas, sengok lepas, sengok lepas. Siapa dia duk bagi udara? Siapa dia duk bagi oksigen we kepada kita tu? Allah Tuhan duk beri. Tapi kita kok nak kata alhamdulillah ni pun berat mulut. Nah, kata apa kata malah-malah. Kata we lepas-lepas tak ada. Tak boleh. Kita kena kata dengan kepentingan.
Allah sebab kita kan kop kun nak terima kasih kepada Allah Taala sungguh. Mujur ya Allah ya kamu widiku tu alhamdulillah wi mari dalam hati. Bukan alhamdulillah kita sekodali lidah saja ya. Ringe di lidah tapi hati tak ada serga egapo tak leh. Kita kena babe tu alhamdulillah wi duk tasjadah baru jadi. Napa? Wi alhamdulillah kita duk tasjadah baru jadi ya jadi isi sikit. Tapi alhamdulillah bela-bela duk buat, alhamdulillah bela-bela duk kecek, alhamdulillah bela-bela duk makan tak nak jadi mano. Seolah isi dia tak ada. Apa tu kita pi sebut isi dalam alhamdulillah kita. Satu dah kotining tu. Gapo? Kalau kita hendak nak mengekali nikmat kepada nikmat yang ada pada kita, kalau kita nak we Allah Taala tambahkan akan nikmat kepada kita, Taala tak bukan. Puak kita ramai-ramai ni kena istiqamah di atas gapo? Di atas mengucapkan alhamdulillah. Allah Nabi kita ajar kepada kita dengan mudah-mudah. Pakal Nabi kata siapa dia nak mengkali nikmat kena baca surah Tabah. Siapa dia nak mengkali nikmat kena baca surah Al-Kahfi. Pakal siap kita pakal tak baca dah. Kalau dengan tu mujur Nabi ajar kita dengan mudah-mudah. Reti kata alhamdulillah ni kita tak kena mengaji lama. Ngaji 2 minit boleh kata dah tak ono siapa duk mengapa. Ado ke orang duk mengapa alhamdulillah ada dah weh. Hidup mengaji kan. Hari itu nak wik kekal nikmat macam alhamdulillah. Gapo? Alhamdulillah. Insya-Allah nak kata gena kena klik mengapa boleh 10 hari. Dak nah. Allah Taala bagi kepada kita ni hak mudah sekali nak kita boleh buat. Bukan kena mengaji sampai ke Mesir. Nak kata alhamdulillah bukan kena hidup ponok sampai 10 tahun. Bukan kena naik sampai ke Mesir, naik pada Syria, naik pada Jordan, naik pada gapo tu. Dak. Dapat hak mudah sekali yang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ajar kita umat. Lalu jadi seni buat kita sekarang. Nah, sampai tu kelab pai rem ton mai. Nah, kelab pai cot mula apa tu? Deng semula. Deng apa? Klik tengok gaya ni amat yang ada pada tak kita tak kukuh. Apa ni amat yang ada pada kita mudah cabut. Gaya ni amat yang kita duduk dengan kita tak kejak, tak kemah, tak gapo. Kejak sehari, tak kejak dua hari. Misalnya, klik rem ton mai. Gapo? Terak istiqamah. Banyak di atas kita mengucap apa? Alhamdulillah. Kotineng. Nah, kotineng dah nah. Jamak huai tu kotineng baru dah. Ngai-ngai dah malam ni mudah-mudah ya nah. Deh, malam kita mudah-mudah ya tu sebab berat hangat lah tak agak. Nak apa pun tak agak kau. Habis, kotineng. Gi kepada kotisong pula. Nah, habis dah kotineng nah, kita gi kotisong pula. Dapo kotisong, hak Nabi kita ajar ni. Nah, hadis ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita. Dapo kotisong, kotisong Nabi kata wa man istabta'a ar-rizqa. Barang siapa bahasa payah lemede rezeki. Allah, hey, payahlah bak rezeki. Nah, buat kerja cekak geno ni tak mau laku. Buat cekak ni jual pun tak tu baik misalnya. Jadi payah. Bak rezeki ni jadi payah weh. Kepada orang lain keberan-beran. Dia mulai ikut buat. Dia mulai ikut jual. Dia mulai ikut kerja. Allah tu hanya bagi tak ada beradu reti ke demo. Eh? Tak ada beradu reti. Ikut buka buat. Jual tupak pun laku. Jual nepisel pun laku. Dah, demo lah. Hok kita ni Allah ngak isih lagi molek cekak. Tak nyolaku misalnya. Nah. Gapo Nabi kita ajar? Waman, waman apa ni? Waman istabta'a ar-rizqa. Barang siapa yang berasa sepi, yang berasa payah, yang berasa berat, lemede rezeki. Nah, buat jawab ni, rezeki lama mari kepada kita. Nah, rezeki ni kurang-kurang-kurang datang mari. Kalau mari pun mari tak lama. Mari laku dua hari, lepas tu senyap, seminggu pula. Oh, nak boleh laku seminggu pula. Jadi tak ada kuam toneng yang kita panggil. Apa tak? Kuam toneng tu tak ada. Mama hai-hai, mama hai-hai. Nah. Maka, apa Nabi kita baca? Waman istabta'a ar-rizqa. Barang siapa yang berasa sepi. Nah, barang siapa yang berasa sepi dalam medan rezeki, berasa sepi, berasa berat, berasa lama, berasa payah dalam medan rezeki, apa Nabi kita ajar weh? Nabi kita ajar mudah ya. Fal yas
astaghfirullah. Maka hendak banyaklah kamu ucapkan istighfar. So kita kelapai mong. Nah, kita klik huna, klik gapo di istighfar kita. Kau tu sampai tu tak kena berdeki. Kita tak kena berdeki kepada orang, tak kena duk maki ke orang, tak kena duk kata demo saat itu Allah anak kerok lah, wak gapo, wak canghai kita. Dah, kita kena klik kita. Aku berkali tak laku daripada aku tak kurang daripada mengucap istighfar. Aku tak nak mengucap istighfar berkali. Nampak tak? Ni kita pun tak laku pak mula. Ni. Bo kita jual tak laku pak mula. Demo tu kena. Ya, mikir cara dia. Kata demo tu kena. Kata demo ni wak bare. Kata demo saat ni tu cari tu bomo hatu mana toh tak tahu. Duk kata orang ni gini wak canghai. Ambil bare tu cam. Lepas pasir lapai rumah kita. Wih kedai kita katuk. Wih kedai kita tak nampak. Allah. Cari nak balas dengan orang semata. Selalu fikir nak balas. Fikir klik kita. Boleh hadir kita ni apa ni? Kurang daripada mengucap istighfar. Aku ni kalau istighfar kurang berkali aku ni. Apa tak? Habis tu fak kita ramai-ramai ni. Kalau buat kerja apa payah berjaya ni. Buka tu buka ni payah laku payah apa ni. Mulut jangan duduk dia kok. Buka kedai mari pak. Tak ada punya beli barang lah kedai kita. Jangan duduk dia lah mulut tu. Mulut kita ni selalu dah astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ha. Buya di batu. Dak tak kata. Kedah tak laku dah duk pasal terosak buka lagu tengok TikTok yang jadi cara dia. Pamula. Sampai tu dah kita fikir bening deh. Ni kita duk bening pada kita tak ada wasa nak berdekir ke orang. Tak ada wasa nak murih ke orang. Kenapa? Kita tahu kata, oh, salah aku. Aku salah. Kenapa? Aku tak kena. Aku gitu. Aku gini. Tua-tua. Baru kita dah nak baki dia kata. Ni dah. Kalau kita tak fikir baik ni mula nak kata kok. Okay? Nak kata-kata demo tu pergi cari bomoh tu. Kata demo ni lepak anak kok. Kata demo tu pergi cari wak canghai. Mari cuah air dapat kedai kita. Nah, kita dah fikirlah tu. Nah, fikir budak-budak tak apa lah tu. Kita orang belajar. Kita orang mengaji kena fikir. Kita kena tinggi lebih pada demo lagi. Fikir ke apa? Fikir kata, oh, salah aku ni. Dosa aku tu. Dosa ni dia panggil. Az-zambu tamna ar-rizqa. Ada satu hadis Nabi kata, ar-rizq apa ni? Ar-rizqu apa ni? Az-zambu tamna ar-rizqa. Bermula dosa kita tu. Ya sekatkan akan rizki. Gerti kata orang dosa banyak, rizki kurang masuk. Nah, apabila kita orang berdosa banyak, rezeki ni ya kurang masuk sama kita. Apa tu cara nak buat rezeki mari murah sama kita gapo? Kita kena gapo? Kita kena bab, kita kena cucikan akan daripada dosa. Nah, tu nah. Ha tu ajar balah tu. Nah, faktua eng kita bab nan, barulah kita tak mason. Kedai demo nak laku, kedai demo nak gapo, alhamdulillah boleh jadi demo rajin mengucap istighfar apa. Demo ada amal demo lek tu. Nah, kita tak patut duduk berdeki. Tak patut kita duduk ugal nak kedai dia tu lah. Hai dah. Nah, kita klik beki kita. Nah, klik beki di kita tak ada tu kesalahan kita kok mana tak kena. Habis tu Nabi kita ajar dah. Waman istabta'a ar-rizqa falyastaghfirillah. Siapa-siapa sepik dalam medan rezeki. Nah, wasa sepik, wasa susah, wasa payah. Dalam medan rezeki, gapoh kita patut buat, weh. Falyastaghfirillah. Hanaklah kamu banyak ucapkan akan astaghfirullahalazim. Allah nak kata. Lepas tu kena kata banyak mana tu. Jawab kata, supaya tu lah 100 kali sehari. Gerti kata, alhamdulillah 100, istighfar 100. Ingat lah, eh? Alhamdulillah 100, istighfar 100. We tegak, we kejak, we jadi supaya jadi amal hari ya kita. We jadi supaya tolak telefon eh. Supaya we jadi supaya terosak eh. Ada tak sehari kita tak ada pergi terosak ada tak? Eh? Ni fok kita lama-lama, hodok main terosak. Ada ke tak sehari kita tak ada main dia? Ada tak sehari kita tak tepuh dengan dia? Ada tak sehari kita tak pergi dia? Ada tak? Jawab atau tak? Golek fok kita ni dengan telefon, pergi semua. Mana? Salah gak, pak cari. Aduk mana telefon sejak ada di mana eh? Ha, juga kita pun sepatu. Ah, gini tak ada ucap istighfar lagi. Kalau, ha, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tu, jadi balah tu, gak ratik. Kenapa tak? Nah, yang kena ajar. Ya benar, ya ada di fuk.
นะยาดดิคิตาการฝึกฝนเด็กคิตาฝึกฝนมาเยอะเงี้ยแล้วดะเดนคาลูคิตาไม่ฝึกไม่ฝนไม่กับปนยาดิบรักสิตุjadi di kuam cham chong kita habis tu kena fuk na fuk kita bagi orang hak kita buka kedai ne ni fuk kita ramai mana mano pohon nak buka kedai gapo eh cuba koyak sikit we pio nak buka kedai apo ate nak cuba komen masuk nak tahu we pio nak buka kedai gapo ate waso nak tahu ate we nak jual gapo tu nak komen masuk na waso nak tahu we na fuk kita ramai pio nak jual gapo nak tolong kosnawi mudah nah, nak mudah nanti. Terima kasih kepada Kak Nilu Bostok. Terima kasih kepada Ali Sading. Nah, terima kasih kepada Sinah Tata. Nah, cuba koyak sikit weh. Pio nak jual gapo apa nak tu nah. Pak mudah kita nak nak apa ni? Nak jadi sponsor weh. nak sebar weh lah. Nuriati Usih ha. Nah, Zainab Hijab. Nah, apa tu? Yo, nah, siapa nak jual gapo? nak tahu. Nah, Fok Mekah saja ni lah ni nah. Hayati wayang maka datang tampin istiqamah tu kan dan jadi istiqamah gitulah nah boleh buat sok-sok membuka buka kata bo ini laku tak baca bo isok tak laku bo astagfirullahalazim astagfirullahalazim amun jadi budak dah alu nah we jadi sokmo ada sokmo tu insyaallah nah dia nak tengok komen ni siapa dia jual gapo nak tengok fak kita ramai-ramai pia dia jual gapo ni rantat yep siapa nah hidup dalam ujian dok guting we dok guting baju ya ha hak ni dok jual siapa dia suka nak guting baju nak sipai baju nak gapo boleh pergi kepada hidup dalam ujian dok mana tak tahu ni dok mana tak tahu ni nah siapa dia suka fak kita ramai-ramai ni wasa nak potong baju wasa nak pergi sipai baju kaking belok kaking tak betul kok mana gapo ni boleh pergi jumpa dengan hidup dalam ujian rantat sia ni di mana saja tak ada goyak ni. Nah, Zainab Babo tahu dah ya. Zainab Hijab pun ya nama dah hijab dah jual kakak-kakak kelubung gapo tu deh. Hayati. Nah, rantat sial. Allah bismi pun jahat juga deh. Kak baju juga deh. nah, bismi pun tak sial juga deh. Nah, nak kris nama sang toleran upakon ni ba lekeng samang. Eh, kring ka. Rap tam mu break. รับทำมือเบรกด้วยค่ะจะดีคือสนามมาแสงทอนี่อุปกรณ์ในบ้านเนี่ยซาโปเดนอกิบอุปกรณ์ในบ้านเราบริโรมารีแล้วเราบริโมเซแล้วเราบริปริโตเราบริกิปังงิงเชิญกีกระดักคริสนามาแสงทองดิมันโนตัดเอาโนตูเล่ติดละดิมันโนนะซาโปเดียวเวกระดับพอลากิจุบโกยันแล้วเด็กก็กระดับยามาฮามานี่ดุจวับนามัวติเอกเทโกฮัลโหลเนี่ยเนี่ยโอ้บาร์จะบ่มาริสกามาลานี่ฟอกนี่ฟอกจ่ายบาจูนี่ฟอกบุกกระดกระดานสิกระดามิงกระดาเตกระดาปนามอดรนี่ฟอกกิตานี่อดากระดากระดามิงอะตอัลลอฮ์จ่ายบาจูสมาตโตตากอนจ่ายกกิตบาจูกอนปากาลกิตานี่มานอวาซานมาเกเวกระดามิงดมานอกระดาซอมตัมดมานอกระดาตอมยัมดมานอซัพพอดิอาติกามามาบกอยากลกิตุเปมาเกกอติกิตานี่นะลอตุเปมาเกเกนอดอกนะPio kata kai gapo tu nah. Bang apa nama tu nah. Good bed katanya run baby meal kering chai dek lek nom pampers. Kelai 7 tenun sai 15 seteng. Ha nah good bed tu sai 15 seteng deh. Ada kat 7 deh. Dekat 7 dua dek lek deh kering dek lek deh. Pesan nak beli nak beli apa lah kakak budak-budak nak beli pamper ke nak beli gapo budak-budak boleh pergi di good bed ni 15 size 15 seteng ni ni Nazrin tu kau rat keng masa nak makan sikit lah jual mana ni Nazirah Zakaria ni jual kau rat keng dia jual mana tu goyak atau ikut tupen nak gitupen ni ya Krishna Ma Seng Thong ni kering chai ni tu ni kuah rian kapikat Kanwa Kalisa. Ha, duk kuasa Kalisa ni. Orang duk kuasa Kalisa ni boleh lah kalau nak pergi run kuarian dia. Apa nama tu? Plak-plak nama lah. Kakak lah umur lah. Amu pun nak tahu. Tidak sebut tak lah juga dia. Hagi di kesenama sengton ni kok Kalisa dia boleh. Maria. Nah, mana lah lo. Nak tengok fok buka kedai. Ada lagi weh. Nah. Kedai jahat mari dah. Kedai jual kakak budak mari dah. Kedai jual barang lah rumah mari dah. Nah. ha, jual nasi pun mari dah.
Nah, mana dia jual apa-apa lagi? Jual air tebu dah-dah ni. Dia jual kuih tiaw. Nah, siapa dia kuih tiaw tu? Kuih tiaw. Nah, kuih tiaw narik. Kon kajang. Kon kayok masih babo. Kapa tahulah. Roti nah. Kasmah ni jual roti dah. Sungai Padi. Kak Kasmah. Cik Mik kita dia jual roti weh. Nah, siapa dia wasa nak makan roti? Babo nak makan ming. Nah. Nah, roti Sungai Padi dia, siapa nak makan roti boleh pergi di Kasmah Cik Mik Sungai Padi. Ingat tahu fok itu dia pergi ke Sungai Padi, jangan terlupa. Nah, ran roti kat Kasmah Cik Mik kita. Nah, ada belakang dia, ada roti tu. Ada belakang tu, roti canai, roti telur, roti buh, roti buh, buh nama. Roti apa nama pun tak henti nak sebut, pelik-pelik roti lah ni pun, roti buah kafe lah, roti buah Milo lah, roti panjang, roti panok tak tahu ke mana, Allah, ha, boleh lah. Kalau kita nak makan roti boleh pergi di Kasmah Cik Mik kita deh. Nah, ha, cukup situ. Apa tu nak ayak klik kita nah, samkan sekali bagi fok kita hop jual lah kita kata deh. Samkan kali na Suzan ni taksa Sungai Padi na. Suzan ni pun dah jahat baju juga na. Nah, Sungai Padi dah. Comfect. Nah, Kasmah duk jual dah. Boleh kita nak pergi makan roti Comfect. Nah, boleh nak pergi makan roti Comfect Pak Kasmah Cik Mik kita ni. Makan sudah lepeng dah kepala boleh sutih. Alah, alhamdulillah dah. Sebab gitulah. Habis tu kita orang menego, kita orang jual, kita orang apa. Jangan susah hati. Jangan susah hati kedai kita tak laku. Laku, alhamdulillah. Kalau tak laku, astagfirullah. We ada kerja seumur kita. Apa nak? Ajawi kita ni ada kerja. Hari ni laku, alhamdulillah. Hari ni tak laku, astagfirullahalazim. We mulut kita, we duk kerja dengan hok tu. Ya, senang kita. Tak serabut. Tak nak berdeki pada. Kenapa? Kita klik marah kita. Kita klik back kiri kita. Berkali kedai aku tak laku, aku berdosa ni. Mujur Allah Ta'ala, we balas tu. Kita khabar hati. Dah. Tak kalau kita berdosa tu, we laku. Kadang-kadang kita tak khabar. Kadang-kadang kita terlupa. Duk rasa kata kita tak berdosa. Habis tu Allah Ta'ala we tak laku. We gapa kita khabar. Aku dosa banyak berkali. Boleh Allah Ta'ala terkatup itu rezeki. Barulah kita baru nak astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Nah. Nah. Ni katup nama tu. Baca tadi. Ikhyan rap semak. Nah. Good bed ni. Oh, ya weh. Beli pini weh. Rap semak. Hang nah. Nah boleh nah fiak ada pine ha oi gi. Wagi di good bed tu deh. Saya mesti tengok tu deh. Ha ada siapa dia pine. Pia pandai nak pine atik malam ni ni. Rusmimi Yusuf ni pandai kedak nak pine tu. Kena nak pine atik Fatino ni deh. Luel-luel tu belajar-belajar nak atik pine mahal lah ni deh. Nuriati Usain tu kena belajar belaka tu. Yang belajar makan, belajar nak pine atik. Nah, luar-luar tu nak-nak pinih, mek pinih pergi jual, tak? Alah, panah makin, seka-seka. Nah, habis katu. Baik, dua orang eh. Hal tu yang kedua. Ingat tak, sekali lagi kita nak yon club, sekali lagi nak kita ingat. Nah, ingat nah, apa nak yak kita eh? Nak yak kita reti katanya. Nah, mereka pak cat lukan ni. Hal tu tak tahulah. Hal tu tak pandai lah. Hal tu tak pandai ya kita lah deh. Tapi golek orang jadi mereka ni kena pandai berkecek. Nah, golek lah orang jadi mereka ni. Bahasa dia dah. Dia kena pandai berkecek. Main mereka masuk pak. Tapi makan apa? Tak sang dulu kita lah. Itu baik perak. Nah, kena main pendek. Baik. Tiban min. Nah, idua mak kata kata dumak dah. Pinilah, ambil pinilah lagi lah. Nah, celau nah. Baik. Dua nah. Yang pertama ingat, klik ke Humi Asa. Nabi kata barang siapa nak mengekali nikmat. Dan nak nikmat kekal dengan kita gapo ni ke gapo hai. Jawab, kita kena mengucap alhamdulillah. Kalau gitu, kita payah lah medan rezeki. Kalau rezeki kita payah. Rezeki kita sepik, rezeki kita lama mari kepada kita. Gapo weh? Yani kita kena banyak astagfirullah, puying, kentun mak, pucai, kau kua selapkan. Alah, lap sorak mik lah. Pia nak masuk, pia nak naik bine, pia nak masuk dapur, sorak mik lah nah. Mekah cai di putrak kan babo. Ya nah. Babo ni arum, arum kun-kun ni. Babo ni arum berapa nama tahu nah.
Nah, wang-wang capai na, ha, Nuriyati goyak kepada nu, goyak kepada siapa dia tu, kata dia nagi kasmi deh, cik mi nagi makan roti tu, ha, nah. Toya ate nagi pak tu mai tahu mana noya atau dengan live Baba Karim, cekua official mak kau kita kena lok tela. Nah kalau mari dalam live ni. Nah misal pia dah buka kedapo, mari pak tak bisa tengok, mari tanya tu kok mana ni? Mari mana ni? Ah kita mari sini. Pak kena kena kedan ni. Oh dah dengan live Baba Karim, kena lok ate tu. Nah ingat atau fofok kita belaka wai wagoh kita gitu beli tu. Nah hok roti hok 10 kok tu lok tinggal ape kok. Nah, habis. Kali itu gapo nak klik kita? Jawab katanya di atas kita ni banyakkan akan astaghfirullahal azim. Ana arumkan. Ya nah. Ha gitulah sebab apa kita arumkan ni? Sebab kita baca mudah-mudah, kita ringan-ringan, kita tak ada kena mai ilmu dalam ni sangat. Kita tak ada kena mai korek. Kalau kita mengajar pasal ilmu dalam-dalam tu, ya sakit kepala. Dan kita pasal sakit kepala, dia hurai dia. Mereka itu, malah ni ambil benda ringan-ringan. Supaya nanti kita boleh prap. Boleh kita buat mudah, buat amal. Okay? Kalau kita kena ambil benda dalam, colak, tak arumkan. Tak arumkan. Kriat. No? Kalau kena kecap benda pelat-pelat, kena ada akik hok tu, akik hok ni, baning kok tu, baning ni, ibarat kok tu, ibarat kok ni. Jadi, kriat siapa kita. Habis tu, nah, malam ni kita ngajar bet arum sebar-sebar deh. Untuk kita nak boleh buat amal, gitu-gitu ya. Nah. Habis. Sutai malam ni. Nah, koti sam lah nah, koti sam. Gapa koti sam malam ni, weh? Nabi kata je, wa man ahzanahu amrun. Nah, Waman ahzanahu amrun, Nabi kata, barang siapa duka cita satu pekerjaan. Dan ginilah, apabila kita berasa duka cita, nah berasa kriat lah kita kata, berasa kriat. Mari berasa es rabu, mari berasa air penat, nak pernah, sebab kita ni, nak cetangtan. Apa dah? Gih kok tu, puasa tak lagi, pusing kok ni, puasa tak agak nak gih. Kita misalnya, urus jadi tangtan. Wak kok tu pun tak luk, wak kok ni pun tak lepas. Jadi, ada juga kita kan. Wak kita ramai-ramai, ada satu harinya mari buat penat eh. Jadi penat, kriat emang kita panggil eh. Mana jadi tatum, terkadang penha tu yang mari tatum kita. Ada juga. Nah, penha apa saya tatum. Balang no? Ha, nah. Duit duk tak ada. Duit duk kurang. Duit api pun mari. Duit wifi pun sapap sore mutu. Pemula che, pemula tua. Ha, jadi, panggil. Sebab tu beradah molek. Nah, kalau kita duit ambil banyak. Kalau kita duit ada. Duit api tak mari. Che pun tak turut mari. Gapo tak mari. Bo kita duit dah tak ada dah kau kuenya mula duit api pun tak sikit ni ratus lapan ratusnya mula mari tu kriak kita. Maka apa Nabi kita ajar? Nabi katanya wa man ahzanahu amrun. Nah, barang siapa berasa gusing di atas satu pekerjaan. Ahzan mau kita panggil serabut lah. Gusing lah. Nah, keep me up. Nah, keep me up. Cepat kap cry comment dai. Apa ni? Nah? Ha, nah. Maka apa yang kita buat? Masuk serabut dah. Ni kita kriam from. Hari mana kita berasa serabu, hari mana kita berasa kriat, hari mana kita berasa hatang ไม่ cer, hatang ไม่ ออก nah, kelun ก็ ไม่ kai ก็ ไม่ ออก kelun ก็ ไม่ ได้ nah, sosie nah, nu apa tak leh apabila kita mai berasa ibarat tu apa Nabi kita ajar fal yaqul maka hana aku kata kata gapo katanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata waktu itu banyak. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ha tu lah. Bukan kita kriak wabalah tu lah. Wasa kriak, wasa gapa-gapa, wasa bah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La boleh 100 kali. Kau kriak. Nah, kriat ye, an he ye. kriat noy, an noy. Kriat ye, an he ye. Baca apa? Baca la hawla wa la quwata. Kriat medai kai me ok kababom. Tak apa lah. Nah. Ha, nah. Krishna ma sayang tong kata paharum ra. Bertosok ma pram kalalai. Ha, ya ada paharum ra mari ya. Allah Ta'ala hat pahok tu mari mani. Jadi kita kidnap. Terkadangnya mari tatum tak kita sore. Ada juga nah. Buku anak lagi, buku suami lagi. Allah nah. Ketuk laki jadi gitu anak sore. Jadi gini misalnya. Jadi penhamak mah. Kadang-kadang kita ni
sengpet. Nah, terkadang kita nak kuap kun, nak tak ada nak kira apa. Kelun mai kau tak, kai mai op. Nah, ikut dia lah. Tak apa lah, kuat apa. Apa nak ayat tu? Hanya ayat hari mana kita tahu hubak. Hubak apa? Hari mana kita serabut, hari mana kita kriat, hari mana kita berasa erusing, hari itulah. Bagai wasabih lalu dah. Apa? La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ajar kita, ni tak berita. Buat kriat mari po Facebook. Ada juga berita. Wasa kriat mari mula po Facebook lalu. Macam kriat cang. Ya ada goyak aku ke. Nampak tak? Sudah main tulis. Ha? Kriat cara kriat. Kriat tu ya ada ke? Kriat ke apa? Astagfirullahaladzim. Ni boleh kriat apa? Cari Facebook. Nak wala ni cang yu ti naik. Kau meru. Mereka kaya somcai cang leh. Pop ya po tu baik. Kita ke baca dalam dengan ni jadi namu. Po besen ni ya. Nampak tak? Terus jadi black. Nah, kalau jadi pelak-pelak ha. Hello, nah apa noi ok noi cai post Facebook. Nak wei dia tahu ke tak lah hai lok rap ru kata chan kriat. Nak oi apa itu berkali deh. Aku dia tak tahu kata kita kriat. Nah, tak leh tak sedak duk noi dia tahu kata patu go boleh buat post bese tu ya dolah. For comment, pin arai re. Dia ไป hana เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นห่วงนะอย่าทําอะไรงัวๆนะจ๊ะเอาตูตูก็ทัวร์ดับสงนะตัวจาดีนะไอ้นะไอ้เบตี้อ่ะที่ได้กันนะไอ้ตัวโลนะโกเยตูโกเยจะไม่ดูลูรอนะเบตี้แต่คนตุกาตินะกาลเวรุงทับโปOmo 15, omo 17, yo kriak ke yo post eh. Kalau omo 16, 17, 18, 20, yo kriak yo post Facebookนักเวลานี้ฉันเหงาฉันเศร้าฉันซึมนะฉันไม่มีใครเข้าใจฉันเลยมิซานโยถ้าปอปาเดงอะดิโยปาเดงอะโอมอริโยโยปุ๊บไปซะตัวนี่เซโกลับนี่โมปุลโลฮูรอนะโซกันเนปุลโลคิดถ้าเขาโยนี่เนปุลโลด้านนี่โยนี่ปะปุลโลด้านนี่กิดอกปอเครียดจังเว้ยปาตะวิกาตะบุดอกเรนโนคิดถ้าเต็งอ่ะปะอะไรกันอะไรนี่ทัวร์ตัวทัวร์แต่เป็นออโต้ตัวโยบุดอกคิดถ้าเกิดทัวร์น่ะเบสโซ่ล่ะนะBozana, kita dapat Facebook kita kena ada kuam cinmun. Dapat Facebook kita kena benar bawa kepada dia mau tengok serenok, dia mau tengok lama. Ni kau wasa malah masuk Facebook dia. Masuk pak. Nah, teriak semata. Nah, kita pun kamkong pula. Kamkong sal-sal sem-sem. Ngoy-ngong. Nah, supaya dengan uhak. Allah, ni puluh dah ada uhak. Pagi lagi.Kalau dibuat 30 uhak tu, maksud tak ada apa. Ni ni puluh.Nah, dok tulis kamkom peseng. Peseng apa? Peseng bab. Tat po. Chiwit chan. Keut dieu dai. Thung mai mi khrai khao chai. Ko mai pere chan mi kha khon dieu ko po. Ya, chai cha peng. Nah, bada na. Lo jadi belak-belak lah weh. Nah, malu ko anok-anok. Malu ko anok kita. Kita ada anok dong. Pak kita ada anok laku. Pak anok pun main Facebook.Nampak tak? Anak pun main Facebook. Mi pun main Facebook. Ayah pun main Facebook. Kadang-kadang anak kita tengok Facebook mi kita. Dia lah, ya mi ku dia dikhamrak lagi. Dia dikhamrak mi ku ni lah. Nah, pelanggan leh. Nah, di awal long nesu. Ya, nah. Ha, gitulah. Nak ayak kita tiga perkara tu lah. Apa kita, nah.Apa kita tiga perkara tu lah. Gapa yang mau kita panggil gapa. Nah, ingat tahu. Apabila kita dapat nikmat, kita ucap Alhamdulillah. Nah, dan apabila kita jatuh dalam keadaan sepik dan medan rezeki gapa kepada kita, kita banyak ucap Astagfirullah. Dan hari mana kita berasa susah, berasa kepenatan, berasa gapa ke mana tu kan. Kita banyak gapa. Ucapkan akan la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik nah, neng cuomong tim rana. Kita kecek sekarang. Neng cuomong tim rana. Bahasa tak apa tu. Nak amat pun bahasa tak awak juga tu. Nah, bila nah. Baik kepada saya sobat kita yang mana masuk mari pada balik ni.Nah, bolehlah kita komen kat sini, kita komen dulu, kita kot like, kita kot share, kita kot love, kita kot rak, kita kot chop, ya kot ceng lah kan, nah, kita kot ini, nah. Hak mana masuk mari dah pada sebab kita guna sekarang, sejarah lah, neng cumbung lah kita kecek mari dah. Dia mau kata Allah, babos betas je, dia mau teramat mi kecek.
Nah, dia demo kata demo orang dengar sedak lah. Dia kata, loh, hai, apa nak buat tidak? Ho lah. Demo sedak lah orang dengar amur ni. Nak serak tekak-tekak habis bilicing lah. Nah. Tekan nak gamar lah. Demo telah tukar. Well-well for kita ramah-ramah rumah-rumah kali. Nah, pia ni ramah-ramah good bed pun super. Siapa dia berasa kata nak mari telah laisuk kali. Amur cedih dia hong wik siap dah. Nah, ni amur cedih dia hong ni. Wasal well for kita ni wasal yakru eh. Lepas tu nak amur ni demo kecep boleh. Tak usah banyak lah. Demo kecep 20 nanti ke apa. Nah, dia mau kecek 20 minit amon nak duk bucu tu, amon nak naik, amon lagi duk takhir silap belakang tu. Amon lagi duk takhir silap belakang nak tengok kau dia mau nak kecek. Kata jisip nanti tu dia mau nak gi apa batu, dia mau nak gi apa patah. Habis tu, nah kita cewek landing sumong nak amon pun kuasa tak. Terima kasih nah mana sebab dah kod riap pro dah nah. Baik kepada fak kita semua nah sikit-sikit sore malam ni boleh kita nak bantukan page kita eh. Kita istiqamah nak malam boleh. Yang kita suka daripada kita nak bantu paid ya, paid Baba Karim Cekwa official ni. Nah boleh lah my late my late apa nama banci di bawah tu dah untuk sikit-sikit sore yang mana suka daripada kita nak mengadakan paid ya, 10 kot 20. Terima kasih dah. Kau mana tu do hatta do on masuk Allah. Nah alhamdulillah nah ada 10 kot, ada 5 kot, ada 20 kot, nah, ada 50 kot, 20 kot, 20 kot. Ya alhamdulillah ni, semoga-moga Allah Ta'ala bagi kekuatan rezeki, Allah Ta'ala bagi kemudahan di atas segala urusan pekerjaan, dan Allah Ta'ala bagi kekuatan apa saja yang kita berlaku. Terima kasih banyak-banyak yang berdoa masuk ni, sikit banyak. Nah, semoga kita boleh ambil duit kita sekarang ada ni ke, buat beli toteh-toteh, buat beli tu, beli ni, beli ni, beli tu lah. Kita katanya terkadang, cak kita kena ada juga lah. InsyaAllah, lagi akan datang kita nak tang eh kita nak buh eh nak buh gapo jadi tim im we jadi sedak mengajar pegelak pacogoh tak ada berhenti tak ada kerja por hamba makan kan kat sini itu live bab jip si cuma mau mai pak mai pon berhenti pak makan nasi dah kasih lai sok kau dia we nah we ada everyday gapo insyaallah dah sikit-sikit sore dah tolong bantukan akan pet Baba Karim Cekwa official mari baca di bawah tu dah demo baca sendiri dah demo tak nampak ikut demo lah tu dah. Baik, semualah istiqamah kita yang mana kita sudah daripada kita tazkirah, sudah daripada kita muzakarah, kita nak baca gapo jawab, kita nak bacakan akan suratul waqi'ah. Eh? Al-Fatihah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadzibah, khafidhatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم
من وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الحوال والآفات وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد لله